Tiga Mutiara Mustika Jilid Delapan. Bungsuile tak berani gegabah, lekas ia melangkah maju dan senjatanya memutar, dengan sedikit menekuk lutut ia menangkis pula pedang lawan. Begitulah silih berganti kedua orang itu saling rangsek di atas genteng rumah, saking serunya pertarungan mereka hingga membuat Hang Ko ikut berdebar-debar. Tidak berselang lama. Mereka ternyata sudah bergebrak beberapa puluh jurus, dalam pada itu dari dalam loteng tiba-tiba melayang keluar pula sesosok bayangan hitam. Perempuan liar dari manakah berani datang kemari membuat kacau rumah sunyi ini, sungguh sepertinya nyamuk menubruk api, cari mampus sendiri terdengar orang itu membentak. Menyusul itu, tangannya bergerak, secepat kilat sebelah tangannya menghantam Bun Suile. Mendengar berkesyurnya angin, Giyok bin Yaohao mengetahui datangnya serangan, ia membalikan pedangnya untuk menyambut tangan orang. Sudah tentu bayangan orang yang bukan lain adalah Nikoh tadi, tidak berani mengadu tangannya dengan senjata tajam, ia menekan ke bawah tangannya terus mendadak menonjok lagi ke pinggang lawan. Sementara itu Bun Swile sedang memutar senjatanya menyambut pedang angkoh, dengan demikian ia harus menghadapi keroyokan dua orang yang menyerang dari dua jurusan. Menyaksikan keadaan berbahaya itu diam-diam Hang Ko mengulatirkan keselamatannya. Namun belum sampai ia bertindak, ia lihat dengan tepat Bun Sui Le membalik, berbareng itu secepat kilat sebelah kakinya menendang. Nikoh itu pun sama sekali tidak menyangka lawannya ternyata bisa begitu liai, Cepat ia harus menarik kembali serangannya tadi namun ilmu tendangan Bun Lai cukup terkenal dan disegani Dengan menyambarnya satu bintik putih, kaitan tajam di ujung sepatunya sudah berhasil mampir di jubah Nikoh itu hingga segera terkait robek lebar Masih mujur bagi Nikoh itu yang cepat bisa menarik kembali serangannya tadi, kalau tidak, lengannya akan kena digasak oleh serangan tadi Rupanya Angkoh sangat terkejut oleh tipu serangan yang luar biasa itu hingga kawannya kena dipecundangi. Lekas ia ya kencangkan pedangnya untuk memaksa Bunswile tak sempat mendesak Nikoh lebih jauh. Kini Nikoh atau Hoesio wanita itu pun tak berani sembrono lagi. Ia merobek sekalian lengan bajunya yang terkait robek tadi. Sudah itu pada waktu Bunswile sedang menyambut serangan senjata dari kawannya. Tak ayal lagi segera ia mengeluarkan pukulan Liok Hap Chiu yang membagi dari dua jurusan kanan dan kiri untuk menggempur Bun Sui dari samping. Karena keroyokan ini, Maulak Mau Giok Bin Ye Ao merasa kerepotan juga oleh beberapa kali pukulan Sinikoh. Dalam sekejap saja kembali belasan jurus telah lewat, dengan satu lawan dua Giok Bin Ye Ao Hao sudah mulai merasakan agak payah, dalam hati ia rada mengomeli Hongkos mengapa tidak tampil maju membantu padanya. Sementara itu tiba-tiba Angkoh merubah permainan Kiam Hoatnya, ia unjukkan serangan-serangan yang mematikan dari perguruannya, mendadak ia membabat dari samping atas terus ke bawah. Lekas Bun Swile menggeser pergi berbareng pedangnya membalik, dengan gerakan pibun kuhek atau menutup. Pintu menolak tetamu, seketika ia dapat menahan senjata lawan. Kesehatannya tidak berhenti sampai di situ saja, ia membarengi pula balas menyerang, secepat kilat pedangnya pun ia tusukan, akan tetapi karena itu ia sendiri pun tak terjaga pula. Nikoh tadi cukup cepat, ia melayang maju, oh tiap cio atau pukulan kupu-kupu, ia hantamkan secepat angin, dalam keadaan demikian terpaksa Bun Le harus menarik pedangnya buat membela diri. Akan tetapi juga pada saat sekejap itu, menyusul pedang angkoh pun sudah berkelebat, ujung senjata itu telah menutul ke mukanya. Diancam bahaya itu, tampaknya Bun Sui sudah tidak mungkin bisa menghindarkan diri lagi. Tak terduga, pada saat itu tiba-tiba terdengar mendesirnya angin, menyusul tangan angkoh tergetar pergi dan dengan sekali jeritan ia roboh menggeletak. Melihat Tang Koh mendadak seperti terkena oleh senjata rahasia dan roboh terguling, selagi Bun Sui Lei berniat melompat maju buat menambahi lagi dengan sekali bacokan, namun tiba-tiba Ang Koh meloncat bangun dengan gerakan lehi pakting atau ikan lele meletik, sembari memegangi tangannya yang agaknya terluka, ia mencelat masuk ke dalam loteng kembali. Ketika itu dari tempat gelap melayang keluar pula sesosok bayangan hitam terus menarik tubuh Bun Suile untuk kemudian bersama-sama lantas kabur pergi, orang ini bukan lain ialah Teng Hang Ko. Si Nikoh tadi berdiri di atas emperan rumah dengan jelas menyaksikan mereka berdua kabur dan menghilang dalam malam gelap, ia pun tak berani mencoba mengudak. Sesudah berlari agak jauh Teng Hang Ko dan Bun Suile melambatkan tindakan mereka. Setelah bertanya, Barulah Bun Sui mengetahui bahwa tadi Hang Ko yang telah menyamitkan pelor besinya dari tempat gelap hingga mengenai tangan Ang Koh. Pelor besi yang ia gunakan itu adalah baja hitam yang susah tertampak jelas di malam gelap, ditambah lagi caranya menyambit begitu cepat, Ang yang tak pernah menduga bahwa masih bersembunyi seseorang, lagi pula terlalu bernafsu buat memperoleh kemenangan hingga akhirnya tulang tangannya kena ditimpuk dan roboh. Namun segera ia dapat melompat bangun kembali dan berlari masuk ke dalam rumah begitulah. Maka berterima kasih sekali Bun Sui terhadap bantuan Hang Ko tadi. Kalau tidak, pasti kini ia sudah mandi darah menjadi pecundang kedua musuhnya tadi. Dalam pada itu, Bun Sui menjadi jelas bahwa kini di antara para benggolan di Pek Hoa Ho, Liu Pemimpin dari Angho Ahwe telah bersekongkol dengan Angko hendak merobohkannya dengan obat tidur, untuk mendapatkan kembali pening yang disebut Tianhu itu. Sepanjang malam mereka melanjutkan perjalanan hingga tibanya pagi hari, menuju ke daerah Holam. Di perjalanan mereka menyamar sebagai suami istri penjual silat dan akhirnya mereka memasuki daerah Siam Sai. Meski mereka berkumpul bersama, namun Teng Hang Kua adalah seorang laki-laki jujur, Bun Sui memang menyukainya dalam-dalam, maka masing-masing tetap saling menjunjung tinggi sopan santun, di malam hari mereka pun tidur terpisah. Akan tetapi dalam soal perasaan masing-masing sudah banyak bertambah saling pengertian, hingga diam-diam dalam. Hati Hang Kua pelahan sudah terukir bayangan Giok Bin Yahou yang tak mungkin dilenyapkan. Setelah mereka melewati Chongquan, tak lama lagi mereka sudah nampak Tai Ho Asan dengan megahnya berdiri di depan mereka. Tai Ho Asan atau singkatnya Ho Asan adalah satu di antara lima pegunungan ternama, gunung yang banyak dengan puncak-puncak yang menjulang tinggi ke langit, awan yang bergumpal-gumpal mengitari tengah gunung itu, memang betul-betul suatu pegunungan ternama dan tempat tersohor. Di atas gunung banyak bangunan rumah biara kenamaan, antara lain dapat disebut Kiu Tian Kiong, Chin Bu Tian, Kim Tian Kiong, Cui Hun Kiong, kesemuanya ini sudah terkenal sebagai rumah yang biasa dipakai bagi kaum pertapaan dan orang yang suka bertirakat. Nama-nama rumah biara tersebut di atas hingga kini masih terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh kaum turis di Tiongkok. Setelah mereka berdua sampai di daerah Kabupaten Hoaimkoan, Koan, di depan mereka menjulang tinggi tiga puncak gunung yang megah dan dapat terlihat dengan jelas. Baiknya kita mencari suatu tempat di kaki gunung buat tempat tinggal kita, setelah kita selidiki jelas keadaan di atas gunung baru kemudian kita berangkat mengeluruk ke sana, ujar Giyok bin Yaohao pada kawannya. Hari itu juga mereka sampai di kaki gunung sebelah utara, Kebetulan mereka bisa mendapatkan sebuah rumah pemujaan kampungan yang terbuat dari bata. Dalam rumah itu hanya tinggal seorang kakek yang biasanya mengurusi orang yang hendak bersembahyang. Kepada orang tua itu Hang Ko memberikan sekantong gandum dan sebagai timbal baliknya ia memohon diperkenankan menggunakan tempat berteduh di belakang rumah itu. Melihat mereka berdua adalah orang perantauan kakek itu tanpa sanksi lantas menerima dengan baik. Di situ mereka tinggal dua hari, di waktu siang hari mereka keluar untuk mencari tahu, hingga akhirnya mereka mengetahui bahwa Cui Hun Kiong yang menjadi sasaran mereka berada di puncak selatan. Untuk menuju ke sana harus melalui Jian Jiok Cheng atau puncak tiang bendera seribu kaki, terus Pek atau selat pegunungan seratus kaki, Kemudian naik ke lokun lekau atau lokun meluku selokan, dari situ sudah tertampak Butian, dan kemudian dari situ pula membelok ke puncak sebelah selatan. Di tempat-tempat tadi kesemuanya adalah tebing yang curam, tinggi lagi panjang, kalau dilihat dari jauh laksana seutas tambang panjang yang melurus melambai dari langit saja. Sesudah itu, melewati Jonglyongnya atau Bukit Naga Tua, baru kemudian sampai di Kim Sokwan tempat ini adalah mulut bukit tersebut Dari atas sini sudah tertampak Cui Hun Kiong, ialah rumah biara yang berbentuk istana yang menjadi tempat tujuan mereka Begitulah setelah mereka dapat menyelidiki jalanan yang menuju ke Kim Sokwan pada malamnya mereka bertukar pakaian hitam peranti jalan malam dan setelah bebenah seperlunya segera mereka berangkat mendaki Hoasan. Di antara malam yang gelap remang-remang itu, seperti dua binatang rase yang berkeliaran di hutan sunyi, mereka berlari secepat terbang menerobos di antara hutan belukar dan semak yang lebat. Berkat kepandaian Entengi, tubuh mereka yang tinggi tidak sampai dua jam mereka sudah mendaki sampai di atas Bukit tua itu. Angin malam pegunungan Jong Leong Nia Bukit tua sementara itu menderu-deru, dari jauh mereka memandang Cuihun Kyong seperti istana dewa yang dibangun di atas Kim Sokwan. Sedang mereka memandang sekitarnya, tiba-tiba mereka melihat sesosok bayangan orang sejurusan dengan mereka sedang mendatangi secepat terbang agar tidak sampai ketahuan orang, lekas mereka mendekam ke bawah. Bayangan itu melayang datang tidak tertampak seberapa cepat, namun dalam sekejap saja tahu-tahu sudah melewati dua bukit terus menuju ke Cuihun Kiong, gerakannya begitu enteng dan gesit naik turun seperti capung menutul ke permukaan air saja hanya sebentar saja ia sudah menghilang di antara lautan mega yang mengelilingi puncak gunung itu menunggu setelah orang menghilang, barulah Bun Sui Le membawa Hang Kong melompat keluar. Orang tadi pasti seorang tokoh kenamaan dari Buen, hanya melihat Carrie menggunakan entengi tubuh saja sudah tertampak kepandaiannya sudah sampai di puncak kesempurnaan. Kita harus berhati-hati dengan jejak kita agar tidak sampai kepergok pesan Bun Sui Le dengan bisik-bisik pada temannya. Mereka lalu menyusul ke jurusan orang tadi, Tak lama kemudian, mereka sudah sampai pada sebuah tebing. Di bawah tebing berdirilah istana Cui Hun Kyong. Sayup-sayup, mereka mendengar suara bunyi genta. Mereka mengerti, tentu para tosu atau imam di dalam kuil itu sedang beribadat malam. Di bawah pandangan match mereka, deretan istana Cui Hun Kyong itu memang megah dan besar sekali, tidak mengecewakan apabila disebut kuil kuno yang bagus dari gunung yang tersohor itu. Bayangan tadi rupanya seperti datang untuk menyelidik juga, kiranya bukan begunda Jin Ho Ujar Bunswi dengan suara pelahan. Dalam pada itu, mereka melihat pada sebuah loteng di tingkat atas dari bangunan tinggi itu sinar lampu menyala hingga bayangan orang di dalam ruangan tertampak jelas di daun jendela. Dari bayangan orang-orang itu. Tampak ada seorang yang berdandan secara pembesar pemerintah Jing, memakai topi kebesaran berekor seutas bulu. Tampaknya ia seorang pembesar militer. Di sampingnya terlihat pula dua bayangan serupa Tosu yang sedang membungkuk hormat pada pembesar tadi. Menurut pandanganmu, mungkinkah pembesar militer ini adalah Cijin Hotanya Lai pada kawannya? Agaknya mungkin juga, sahut Hangku. Cijing tidak lebih hanya seorang kepala opas di bawah celam sunbu, topi kebesarannya tidak nanti memakai ekor bulu. Menurut pandanganku, ia ini tentu seorang pembesar tingkatan sembin bin, sebutan untuk tingkatan pangkat zaman Sam Sembin sama dengan pangkat tingkatan 3. Entah betul tidak pendapatku itu agar bisa menyelami seluk-beluk sebenarnya di dalam rumah biara itu. Mereka lantas melayang turun dari tebing itu terus menancapkan kaki mereka di atas hulungan belakang istana itu. Di bawah hulungan itu terdapat kamar-kamar tempat tinggal para imam dan rapat berjajar, di sampingnya sebuah los panjang yang ramai dengan orang yang hilir mudik. Kemudian mereka mendekam di tepi emperan buat mengintip ke bawah mereka melihat dua orang Xiao Totong, Imam Cilik, yang bermuka putih bersih sedang mendatangi. Cao sudah marah-marah, mengapa Liong Teji Etek yang telah dia suruh kamu memikin hingga kini masih belum kamu antarkan? Apa kamu tidak tahu bahwa Kui Chong Ting sudah datang terdengar kedua totong itu berseru mendamprat dengan berlagak. Menyusul itu nampak seorang imam tua mengantar ke dalam sebuah nampan yang berisi ceret teh dengan empat cangkir dari porselin. Sementara itu kedua totong telah pergi ke dapur pula dan menegur. Hai, kamu lekas sediakan santapan ke kamar tamu, beberapa pengikut Kui Chong Ping sedang menanti dahar di sana serunya lagi. Tahulah kini Bun Sui Lei berdua bahwa pembesar negeri itu bukan lain ialah Chong Ping atau Komandan Militer Kota Lim Ching, Kui Pimboan. Kui Pimboan memimpin pasukan yang terlatih dengan baik dari Pat Ki, ia terhitung pula salah seorang kepercayaan Perdana Menteri Nilan. Kemudian mereka melayang melewati los panjang tadi, mereka melihat di depan loteng yang tinggi sana terdapat sebatang pohon tua yang lebat sekali, cocok untuk tempat persembunyian mereka maka tanpa ayah lagi mereka lantas mengenjot naik menongkrong di atas pohon itu, justru di belakang loteng itu terbuka sebuah jendela, hingga untuk memandang ke dalam bisa terlihat dengan jelas sekali. Ketika itu di dalam ruangan sedang duduk seorang pembesar militer, mereka menduga tentu bukan lain adalah Lim Ching Chong Ting Kui Ping Boan. Di samping pembesar itu terdapat dua orang pula, kesemuanya berdandan sebagai imam, Usia mereka di antara empat puluhan tahun, mereka sedang melayani pembesar itu dengan sangat menghormat. Karena dari pucuk pohon di mana mereka menyembunyikan diri terlalu jauh jaraknya, maka suara pembicaraan dalam ruangan loteng itu tidak bisa mereka dengar. Agar bisa mengetahui dengan jelas apa yang sedang dipercakapkan, Bun Le memberi tanda pada Hang Ko dengan maksud agar ia ini tak usah ikut, lalu ia melayang turun ke atas emperan dan loteng yang tinggi itu, terus menggelantungkan setengah tubuhnya ke bawah untuk mengintip. Tiba-tiba ia mendengar suara tangga berbunyi keletekan, sesudah itu naik pula seorang dengan dandanan sebagai busung atau jagoan, usianya mendekati setengah abad tetapi langkahnya sebat enteng. Ketika sudah berhadapan dengan kui Ping Boan, orang itu terus menekuk lutut, memberi hormat, hamba Cijin Ho menghadap Chong Ping Taijin, tuturnya. Pembesar yang duduk itu hanya sedikit membungkuk sebagai balasan. Tau, silakan berbangkit," sahutnya. "Memang aku justru ada sesuatu hendak bertanya padamu." Cijin Ho lantas berbangkit dan berdiri tegak di samping. Cipo tahu apa sudah menerima surat Temptai Jin terdengar Kui Ping Boan bertanya pula. Kali ini ada perintah dari Nilancai Siang, Perdana Menteri, menyuruh aku mengunjungi Hoasan ini buat menemui Ciwi Toti yang ini untuk merundingkan Kerom mempersembahkan cinta Ju Goan kepada Kerajaan, dengan begitu supaya barang mustika itu tidak terjatuh lagi ke dalam tangan kawanan penjahat, Atas pertanyaan orang itu, terdengar Chi Jin Ho berulang-ulang mengiyakan. Lapor pada Kui Tai Jin, katanya kemudian. Topi mesti Chin Teju Goan itu sudah lama Tem Tai Jin berniat mempersembahkan kepada pemerintah, Tak terduga karena sedikit bocor, tiga buah mutiara mestika di atas topi itu sudah hilang dua butir, baru sesudah itu Tem Taijin melapor pada Nilang Chai Siang Dar minta dikirim jagoan dari kerajaan, kemudian bersama Hian Hang Tot yang mengantarkannya ke kota raja, hamba sudah menerima surat dari Tem Taijin, Itulah apa yang ia pesankan, Kui Pimboan mengangguk-angguk menyatakan bagus, kemudian ia berkata pula, jagoan yang dikirim dari ibu kota dalam beberapa hari sudah bisa sampai, hal ini biar aku nanti yang memberitahukan lagi padamu belum habis suara perkataannya. Pada saat itu juga tiba-tiba kain kerai kuning di dalam loteng itu melambai, menyusul mana dua sinar putih menyambar menembus kain kuning itu giok bin Ye Aohou yang menggelantungkan dirinya sedang mengintip, ia dapat menyaksikan dengan jelas sekali bahwa kedua sinar putih itu secepat kilat menyambar ke arah Kui Pingboan. Ada pembunuh segera terdengar Cijinho berteriak. Sehabis itu ia berniat menyeret Kui Pingboan buat berkelit ke samping. Namun terlambat, di antara suara jeritan ngeri, Kui Pingboan telah roboh terguling. Giok bin Ye Aohao mengetahui gelagat jelek, dengan sekali lompat ia turun ke bawah, sementara itu sinar lampu di dalam ruangan loteng mendadak sirap. Teng Hang Ko yang masih hijau, dalam keadaan demikian ini ia masih bercokol di atas pohon tak mau kabur, karena itu Bun Sui menjadi gugup. Lekas lari ia meneriaki kawannya itu dengan bahasa rahasia. Baru setelah itu terlihat Hang Ko melompat turun dari pohon, akan tetapi, sudah terlambat. Dua bayangan orang melayang keluar dari dalam loteng. Yang pertama bukan lain, ialah Hek SWSin esin atau malaikat maut hitam. Cijinho sedang yang lain, ialah seorang di antara kedua imam di atas loteng itu. Begitu keluar, senjata mereka lantas menusuk, mengerti bahaya apa yang bakal ia hadapi. Segera juga, Bun Swilai menyiapkan pedangnya di tangan. Ketika ia menengok ahang ke, dia membalik berniat kabur, tetapi senjatanya masih belum ia lolos, sedangkan pedang si imam sementara itu sudah menyambar membabat kakinya. Kuatir kalau kawannya kena dicelakai, terpaksa Bun Sui Le harus membalik dengan gerakan liusing hui tui atau bintang kemukus meluncur jatuh, ia menerjang ke pihak lawan, lebih dulu ia menyampuk pergi pedang Chi Jin Ho. Lantas ia merangsek maju dan ujung senjatanya menotok ke punggung si Imam. Dengan tidak menghiraukan keselamatannya sendiri, ia menerjang mati-matian yang ia ingat hanya supaya bisa menghindarkan Hang Ko dari ancaman maut. Mendengar di belakangnya ada angin berkesyur, lekas si Imam itu menarik pedangnya dan menangkis ke belakang, keruan saja kedua senjata lantas saling bentur hingga mencipratkan lelatu api. Segera juga, Bun Swile, si rase bermuka ayu ini merasakan kesehatan si imam itu, dan tenaganya pun tidak kecil. Ia insyaf telah berhadapan dengan tokoh cabang atas Hong Tong Pei. Pada saat itu juga, Hong Kong melolos pedangnya ketika ia melihat Si Jin Ho dari samping hendak membokong Bun Swile. Tanpa ayah lagi segera ia melangkah maju dan mendahului ke tengah, dengan gerakan ya cetrem hei atau setan menyelidik ke laut, ia menangkis pergi senjata Cijin Ho dan dengan begitu mereka berdua pun saling bertempur di sebelah lain. Sesudah bergebrak beberapa jurus dengan imam itu, Bun Sui Lei dapat merasakan lihainya tipu serangan orang yang memang terdiri dari Tiam Hoat Hebat Kong Tong Pei maka ia pun tak berani gegabah. Segera ia mainkan Tian Mo Kiam Hoat yang ia pelajari dari Tian San Pei. Sinar pedangnya menggoncang pergi datang dan bergulung-gulung di muka lawannya. Namun Tosu itu cukup tangkas juga, pedangnya ia putar secepat angin, sedang langkahnya pun tidak menjadi kacau, ia menyambut setiap serangan Bun Suile yang lihai itu. Nyata mereka sama-sama kuat dan menemukan tandingan yang sembabat. Di pihak sana, Hang Ko setelah beberapa jurus melawan Chi Jin Ho, ia pun dapat melihat ilmu pedang seng lawan memang berbahaya. Begitu cepat ia berputar ditambah perubahan-perubahan dari gerak tubuhnya yang memakai perhitungan. Kadang dikala cepatnya ia berputar, kakinya bisa ikut maju pula menendang, hingga mau tidak mau Hang Ko harus mencurahkan sepenuh kemahirannya untuk melawannya. Kiranya yang Chi Jin Ho yakinkan itu adalah Pat Sian Kiam, tipu serangannya memang sangat aneh dan tiap-tiap serangannya ganas pula. Ketika Hang Ko sedikit berjongkok terus menikam dengan pedangnya, tiba-tiba ia lihat lawannya itu memasang kuda-kuda dengan kaki bersilang, sedang ujung senjatanya melurus. Ke bawah, kemudian pelahan saja dengan gerakan Hwee Elyong Tiam Cui atau Ular Naga bermain air, ia dapat mengesampingkan serangan pedang orang. Lekas Hang Kom langkah mundur, menyusul mana ia tusukan pula pedangnya ke dada lawannya. Dengan cepat lawannya mendadak menggeser kuda-kudanya, dengan sedikit mengegos terus ia menangkis pula serangan musuh, sedang jari tangan kirinya bersiap melengkung di belakang kepalanya, memang sudah ia siapkan untuk menyerang secara kejam, kini dengan DJ Liong Ching Chu atau dua naga berebut mutiara, kedua jarinya dia arahkan ke muka Hang Ko dengan maksud hendak mencukil biji matanya, serangannya begitu cepat laksana bintang meluncur. Di sebelah sana, sekilas Giok bin Yaohao dapat melihat pedang Hang Ko sedang ditangkis pergi, untuk menolong diri Hang Ko dari jari lawan, dengan melompat ke belakang sudah tak keburu lagi, ia menjadi khawatir akan keselamatannya hingga ia ikut berkeringat dingin. Namun Hang Ko bukan anak murid dan gobi pei kalau ia gampang diselomoti orang, ia cukup gesit, begitu melihat jari Chi Jin menyelonong tiba, segera ia sedikit mengegos dan berjongkok sedang tangan kirinya dengan gerakan paong kiteng atau coh paong mengangkat wajan, dalam sekejap saja ia berhasil menyangga pergi. Setelah itu tangannya yang lain menarik senjatanya terus balik hendak memotong kedua kaki Chi karena itu dengan tepat ancaman bahaya tadi dapat ia lakukan dengan baik. Melihat Hangko ternyata cekatan, kepandaiannya terang diperoleh dengan melatih diri secara matang sekali, Cijin Ho Syaf tidak gampang untuk memperoleh kemenangan secara terburu-buru maka lantas ia ya bersuit, habis itu dari atas. Loteng terlihat melompat keluar pula seorang Tosu, terus menuju ke arah Teng Hangko. Baru saja giok Bin Yeol merasa lega karena Hangko dapat menghindarkan serangan berbahaya dari Cijin Ho tadi tiba-tiba ia lihat dari atas loteng melayang keluar pula seorang yang hendak mengemut pemuda itu, ia menjadi khawatir, lekas ia pura-pura memberi tusukan, sesudah mana ia berniat menarik dirinya ke dekat Hang Ko buat membantu padanya sejajar melawan musuh. Tak ia duga, imam yang bergebrak dengan dia itu rupanya sudah dapat menaksir apa maunya, maka beruntun ia menggencarkan serangan senjatanya, terus mencegat jalan mundurnya. Karena harus menangkis, sedang kepandaiannya dengan Imam itu memangnya sama kuat, maka seketika Bunsuile tak mampu melepaskan diri dari rangsekannya lah mencoba melirik pada Ke, Ia lihat pemuda ini sedang melayani kedua musuhnya dengan sepenuh tenaga, pedangnya diputar sedemikian cepatnya, namun lama kelamaan rupanya ia pun kewalahan juga imam yang keluar belakangan itu bukan lain adalah seorang di antara kedua imam di atas loteng tadi, sudah tentu ilmu silatnya pun tidak lemah. Karenanya Bun Swile menjadi gugup. Dalam pada itu imam yang menjadi lawannya itu mengeluarkan serangan cepat dengan tipu ciam liong jifai atau naga mendekam masuk ke laut, ujung pedangnya menyambar dengan gaya huruf S. Lekas Bun Swile melangkah mundur, sedang ujung pedangnya melurus ke bawah kemudian lantas membalik ke atas dengan gerakan Sian Li San Hua atau Bidadari menyebar. Bunga, keruan saja kedua pedang kembali beradu dan menerbitkan suara nyaring dan mencipratkan lelatu api. Ia mengerti bahwa imam itu memang sengaja memanteknya, supaya tidak bisa pergi membantu kawannya, karena itu ia menjadi semakin gugup. Kena tiba-tiba terdengar imam yang ada di depan Hongko berseru Menyusul mana secercah bintik terang menyambar menusuk Sedang Chi Jin Ho pun menindih ke bawah pedang Hongko supaya pemuda ini tak mampu balas menyerang Hongko mengetahui bahwa ketika itu dari muka belakang ada serangan Maka segera ia menarik senjatanya dan melompat pergi Dengan begitu ia baru bisa menghindarkan serangan berbahaya itu tetapi imam tua ternyata tidak tinggal diam, senjatanya pun menyusul pula. Dengan sedikit memutar tubuh, Hang Ko tiba-tiba menggeraki tangannya, dengan gerakan hawe atau bongwat atau berpaling memandang rembulan, senjatanya mendadak ia tusukan dari samping. Namun imam tua itu pun cukup awas, dengan aneka gerak pedangnya ia menyampuk pergi pedang yang ditusukan itu. Dengan tipu serangan pedangnya itu, Sebenarnya Hang Ko hanya memancing musuh belaka, sementara iu dari dalam tangannya sudah tergenggam penuh seraupan pelor besi, tanpa ayah lagi segera ia menghamburkannya. Dengan sekali jeritan, ternyata Cijin Horoboh terguling. Berbareng itu Hang Ko pun menangkis pergi pedang si Nian yang lagi ditusukan tadi, ketika melihat Cijin Horoboh terguling, girang sekali hatinya. Waktu itu, tiba-tiba dari depan istana Kuil telah muncul pula dua bayangan orang, secepat terbang sedang mendatangi. Apakah Taijin ada di sini terdengar mereka berseka? Dalam pada itu, Cijinho yang terguling, ternyata hanya terluka tulang pundaknya, maka dengan cepat ia dapat melompat bangkit pula, waktu mendengar seruan orang, ia segera menjawab. Kuitai Jin sudah kena dibokong oleh kedua penjahat ini. Lekas kalian membantu membekuk kedua anjing laki perempuan ini karena jawaban itu sebelum sampai mereka sudah mencabut senjatanya lebih dulu terus menerjang datang dengan cepat. Nyata mereka berdandan sebagai jagoan dari kerajaan, usia mereka pun tidak dari 40 tahun. Tanpa berkata-kata lagi yang seorang segera memapaki Hang Ko dan beruntun melontarkan dua kali serangan. Sedang seorang lainnya menerjang Bun Sui Ketika melihat wanita itu, segera ia berseru pula. Hian Tian To Tiang. Dia ini adalah licat, penjahat wanita, dari Taisan Kuan itu, malam ini jangan sampai ia dapat lolos setelah itu pedangnya bergerak, dari samping segera ia ikut mengeroyok. Begitu melihat gerakan musuh yang baru datang ini, segera Bun Suile mengerti kembali bertambah pula seorang lawan tangguh, maka dalam hati ia semakin khawatir. Sementara itu tiba-tiba terdengar di sebelah sana Hang Ko berteriak, pedangnya seperti kena dipukul jatuh oleh si Imam tadi. Sedang jagoan dari kerajaan yang baru datang itu mengambil kesempatan baik itu untuk menyapu dengan kakinya. Ketika Hang Ko berniat melompat naik buat menghindari serampangan kaki orang, tahu-tahu tangan si Imam dengan gerakan Kim Najiu yang lihai dan susah dilakukan telah sampai di atas kepalanya. Dengan sekali totok Dua jarinya menjojoh ke belakang kepala Hang di tempat lintai hiat hingga seketika itu juga seluruh tubuhnya kaku kesemutan. Imam tua itu tidak menghentikan gerakannya, ia terus mengangkat tubuh Hang dan dibawa lari masuk ke dalam rumah biara itu. Mengetahui bahwa Hang kena ditangkap musuh, bukan main rasa terkejut Giok bin Yaohou. Selagi perasaannya sedang bimbang, Mendadak, jagoan kerajaan itu menusuk hingga hampir saja ia pun kena dipecundangi. Beruntung, ginkangnya cukup tinggi dan sempurna. Dengan menurutkan kakinya, ia pun melompat miring ke samping. Sementara itu, senjata si imam pun membabat lagi. Dalam keadaan terdesak, terpaksa bui sui ia harus menerjang mati Matian. Ia keluarkan tendangannya yang istimewa. Imam tua itu tidak pernah menyangka bahwa pada ujung sepatunya terdapat kaitan baja yang lihai. Ia hanya merasakan tangannya tergetar, pedangnya kena ditendang pergi, sedang sebelah kakinya yang lain menyelonong sampai di depannya pula, keruan saja ia menjadi kaget. Sekonyong-konyong terdengar suara memberebet, lengan baju hiantian tojin yang panjang lebar ternyata sudah terobek panjang. Kiranya pada waktu kaki Giok bin Yaohao berterbangan menendang tadi, kaitan tajam di ujung sepatunya dapat membentur pedang Hian Tian terus masih menyelonong mengarah ke tenggorokannya secepat kilat. Sudah tentu Hian Tian sama sekali tidak pernah menduga bahwa Giok bin Yaohao masih menyimpan kepandaian tunggalnya itu, dalam sekejap itu ia menjadi kaget, masih beruntung ia tergolong tokoh tingkat tinggi dari Hong Tong Pai, dalam keadaan terancam bahaya ia masih bisa berlaku tenang, lekas ia keluarkan kepandainya Kim Najiu, yakni Carol mencekal dan menawan. Kuatir kalau kakinya yang putih halus dan kecil mungil betul-betul kena dicekal tangan orang, dengan cepat Gio Binyo Ohao memutar kakinya ke samping lain, hingga karena itu lengan baju Hian Tian kena terobek. Walaupun serangannya tidak membawa hasil yang diharapkan, namun sudah cukup membuat kaget imam tua itu hingga ia mengeluarkan keringat dingin. Jagoan yang datang dari kerajaan tadi, ketika mendadak melihat si imam sempoyongan, ia khawatir kawannya ini kena dipecundangi orang, lekas ia maju buat memayangnya. Kesempatan itu digunakan Giok bin Yaohao buat melompat keluar dari Cui Hun Kiong secepat terbang, dari jauh tertampak ia naik turun bergerak beberapa kali terus menghilang dalam kegelapan. Hian Tian Tojin dan kawan-kawan pun tidak mengejar, ketika mereka berpaling, terlihat Chi Jin Ho yang kena ditembak remuk tulang pundaknya sedang merintih kesakitan hingga menekuk pinggang. Masih beruntung juga bagi pihak mereka bisa berhasil menangkap seorang penjahat. Kemudian mereka kembali ke atas loteng tadi buat memeriksa keadaan Lim Ching Chong Ting Kui Pinboan, ternyata pembesar itu menggelongsor roboh bermandi darah. Di dadanya tertampak menancap sebuah pisau terbang dan napasnya sudah terputus. Melihat kejadian itu, kedua jagoan yang dikirim dari kerajaan tadi berubah air mukanya. Kedatangan kami ialah hendak menemui Kui Taijin, Mengapa dia bisa kena terbunuh? Tanya mereka dengan suara terputus-putus. Dengan muka muram Cijin Jin Ho coba menceritakan apa yang terjadi tadi. Hui Tu ini adalah dari golongan Jing Leong Pang. Apakah mungkin Bun Sui Le, si perempuan busuk itu yang membunuhnya? Kata kedua bayangkara itu dengan heran setelah memeriksa pisau belati yang mereka cabut keluar dari dada Kui Ping Boan. Kalian siu ya Chuan Bayangkara berdua, menurut pandangan kami pembunuh ini dilakukan oleh orang lain, ujar Hian Tian berbareng imam rekannya, Hian Ang. Ketika pisau ini menyambar masuk tadi segera juga kami mengejar keluar, kami melihat ada sesosok bayangan secepat angin menghilang ke tempat jauh, belakangan baru tertampak pula Giok bin Ye Aohou dan seorang pemuda mengumpet di belakang loteng sana, mungkin pembunuh itu datangnya bersama mereka. Sementara itu Chi Jin Ho sudah selesai membalut lukanya. Kini kita sudah dapat menangkap seorang di antara mereka, biar sebentar lagi kita memeriksa dia segera pula bisa kita ketahui semuanya, katanya dengan masih gemas. Kini kita lebih penting memindahkan jenazah Kui tai Jin kembali ke tempat kedudukannya terlebih dahulu, di samping itu lekas kita melaporkan pada pemerintah, urusan memeriksa. Penjahat itu, boleh sampai besok pagi saja, ujar jagoan dari kerajaan tadi. Kedua jagoan yang dikirim dari kerajaan itu memangnya adalah bayangkara kelas satu dari Kaisar Honghai, yang seorang bernama Tui Hun Jiu Ojun dan yang lainnya ialah Xiao Song Sin Linggo. Kira Care bagaimana mereka bisa dikirim ke Hoasan sini, hal ini harus diurut dari diri Soatang Sun Bu Tem Semula Gubernur Soatang itu memerintahkan Chi Ho mengirim topi bertabur mutiara itu kembali ke celam, niatnya untuk dipersembahkan kepada Nilan Chai Siang untuk terus disampaikan kepada Sri Baginda, tak terduga dua kali pula Chi Ho kehilangan poteju atau mutiara mestika, karena itu ia insyaf, hanya dengan kepandaian Chi Ho tak mungkin ia mampu mencari kembali mutiara-mutiara yang hilang itu. Pembesar itu berpikir, dalam kerajaan terdapat banyak sekali orang kosen sedang topi mestika itu memangnya akan dihaturkan kepada pemerintah mengapa tidak melaporkan saja pada Nilam Cai siang dan minta padanya mengirimkan beberapa orang pandai dari kerajaan untuk membantu sekalian untuk mencari mutiara-mutiara yang hilang itu. Jika berhasil, tentu dengan lengkap topi mestika itu bisa dihaturkan ke hadapan Sri Baginda Honghai. Setelah mengambil keputusan itu, lantas ia pun mengiring orang kepercayaannya menemui Perdana Menteri Nilan dan melaporkan sekitar kejadian kehilangan POTJU atau Mutiara Mestika itu oleh Chi Jin Ho. Mendapat laporan itu, Nilan Chai Siang menjadi sangat murka, ia pikir penjahat-penjahat dari Kang Owi ini betul-betul bernyali besar, sampai barang milik pemerintah pun berani dirampoknya. Ketika kemudian ia menghadap Kaisar Hong ia melaporkan juga peristiwa itu, Hong Hai Lantas Menyum. Perdana Menteri itu memilih dua orang jagoan kosen dari dalam kerajaan untuk dikirim ke Limcing untuk menemui Kui Pimboan sebagai pejabat militer di tempat itu, lebih dulu supaya Cinti Goan yang masih ada itu dikirim ke Kota Raja, habis itu baru mencari pula mutiara-mutiara yang hilang itu. Tak terduga, karena tugas itu Kui Pimboan sampai di Cui Hun Kiong, segera pula ia menghantarkan nyawanya. Keruan saja seorang pembesar negeri terbunuh dengan sendirinya tempat kejadian itu menjadi kalang kabut, karena itu Teng Hang Ko yang tertangkap untuk sementara belum sempat diperiksa. Dalam pada itu Giok bin Ye Aohao Ubun Swile yang berhasil lolos keluar dari Cui Hun Kiong, Segera juga ia angkat langkah seribu dengan kepandainya ilmu mengentengkan tubuh dan temes berlari di malam gelap, ia terus menuju ke Jumsan Jong Leong Nia. Di tengah jalan ia temes berpikir, Hang Ko kena dibekuk orang, sedang kedua Tosu yang berada di Cui Hun Kiong itu kesemuanya adalah tokoh terkenal dari Hong Tong Pei. Kalau hanya kedua orang ini saja aku masih sanggup melawannya, tetapi kini bertambah dengan dua orang jagoan pedang pula dari kerajaan, kalau tidak lekas aku lari niscaya kini aku pun akan diringkus mereka juga dan kalau aku jatuh di tangan mereka, lebih celaka lagi bagi Hang Ko, karena tiada orang yang akan menolongnya, begitulah sambil berpikir, ia mencari daya upaya care bagaimana harus mencari seorang pembantu untuk menolong Hang Ko dari tawanan musuh. Tengah pikirannya melayang, tiba-tiba di atas bukit berkelebat bayangan orang. Fajadi terkejut ia menyangka tentu itu adalah begundal dari Imam Bicui Hun Kyong yang sedang mengejar padanya, tetapi dalam sekejap itu bayangan tadi sudah lenyap. Lekas ia mempercepat langkahnya melintasi punggung bukit, namun ia merasa pula di belakangnya ada orang menguntit ia. Ketika ia menoleh, maka tertampaklah bayangan orang yang tinggi besar sudah berada di belakangnya dalam jarak tidak lebih dari sekali pasaran panah. Lapat-lapat ia seperti mengenali orang ini, bukan lain ialah orang yang tadi ia dan Hang Kopergoki itu. Maka lekas ia melolos pedangnya untuk menjaga diri bila perlu. Melihat orang melolos senjata, tiba-tiba orang itu membuka suara. Bun Cecu tak usah sangsi, si pembesar anjing kui pingboan tadi akulah yang membunuhnya, sebaliknya kawanmu lah yang menjadi tawanan mereka, karenanya aku sengaja menyusul ke sini buat omong-omong sedikit dengan Bun Cecu walaupun orang sudah menjelaskan maksud kedatangannya, namun Bun Swile masih belum mau percaya seluruhnya, ia tetap pasang kuda-kuda dan dengan pedang terhunus ia menjaga segala kemungkinan. Horon, orang gagah, Termasuk dari garis yang mana? Mengapa bisa mengenal namaku? Kemudian ia balas bertanya sambil mengamat-amati orang di depannya ini. Tertampak olehnya orang ini adalah seorang laki-laki bertubuh kekar tegap dan sudah setengah umur, alisnya tebal, matanya besar, mulutnya lebar dan di bawah jeanggurnya tumbuh beriwak yang pendek kaku, kelihatannya tergolong orang baik. Cukup apabila Cecu percaya bahwa aku bukan begundal dari Imam Bicui Hun Kiong, maka namaku pun tidak perlu lagi Cecu tanyakan, terdengar laki-laki itu menjawab. Kawanmu dari Godipe yang terjatuh di tangan mereka itu, apakah kau tidak berpikir buat menolongnya? Nampak orang rupanya tidak bermaksud jahat, baru Bun Sui Lai berjalan mendekatinya. Siapakah Jin Heng yang mulia? Mengapa kau membunuhku? Kui Ping Tanyanya kemudian dengan suara rendah. Jika Heng Tai Su diangkat senjata membantu menolong kawanku Si itu, maka tentu aku akan sangat berterima kasih sekali dan tidak akan melupakannya. Habis berkata ia lebih mendekat lagi untuk memberi hormat kepada orang di hadapannya. Cai Hashidian, lekas laki-laki itu menjawab sembari balas menghormat. Pembesar anjing Kui Pingguan itu adalah Begundal Dorna Nilan dulu entah sudah berapa banyak orang-orang bulim yang menjadi korban di tangannya, justru kaum budak yang suka berlagak melebihi tuannya ini, siapa saja boleh membunuhnya. Caihat tidak lebih hanya membasmi seorang musuh kawan bulim saja. Soal menolong kawanmu itu, Dapatkah Cecu menceritakan asal-usulnya, apabila dia tergolong laki-laki sejati dari kalangan Kangou, tak mungkin aku menolak sekalipun harus menghadapi bahaya atas ucapan orang yang cukup menarik itu, Bun Le pun tidak ragu-ragu lagi.